Kemudian ada kejadian aneh. Pintu yang terbuat dari besi seng seperti ada yang mengetuk. Sontak aja mereka berdua saling pandang. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini Arman akan menceritakan sebuah cerita yang akan menghibur teman-teman semua. Pengalaman ini dialami saat Reja akan pindah kos, yaitu pindah kos tak jauh dari rumahnya. Kebetulan kos yang dia tempati adalah kos-kosan yang baru dibangun. Reja adalah penghuni pertama di kosan itu. Kejadian ini bermula pada suatu malam. Reja sedang berada di kamar kos bersama teman kuliahnya. Saat sedang menonton TV, hingga tak terasa waktu telah larut malam. Timbul perasaan aneh yang berbeda dibanding malam-malam sebelumnya. Mereka berdua sedang asik menonton TV. Reja sepertinya gelisah malam itu. Ia pun berdiri dan hendak pergi ke kamar kecil. Suasana tampak sunyi senyap. Tidak seperti biasanya, suasana di saat itu suram dan juga tampaknya seperti ada embun seperti kabut. Reja hanya berpikir mungkin dia kelelahan dan harus beristirahat. Malam itu, suasana sekitar terasa lebih hening dan udara pun terasa lebih dingin, seperti menusuk tulang. Setelah dari kamar mandi, beberapa saat kemudian dia kembali menonton TV. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Mereka pun asik kembali menonton TV. Hingga tak lama kemudian ada kejadian aneh. Pintu yang terbuat dari besi seng seperti ada yang mengetuk. Sontak aja mereka berdua saling pandang dan bertanya satu sama lain. Ini suara dari mana malam-malam dan aneh saja? Iseng banget sih mengetuk-ngetuk pintu. Namun suara tersebut kemudian berhenti, digantikan oleh suasana yang sangat hening. Mereka pun kemudian menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi tak lama kemudian suara itu kembali terdengar, seperti ada juga orang yang mengetuk pintu lagi. Mereka berdua baru menyadari bahwa suara tersebut berasal dari pintu belakang yang memang terbuat dari seng. Bulu kuduk mereka pun merinding seketika. Reza pun berteriak, "Siapa di luar?" Tapi yang anehnya, tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, mereka memberanikan diri mencoba mengecek dengan membuka pintu seng tersebut. Tapi tak ada siapa-siapa dan suasana tetap hening mencekam. Tak ada seorang pun di depan pintu kamar, yaitu pintu kamar belakang. Merasa ada yang aneh, mereka spontan bergegas masuk kamar dengan tergesa-gesa. Mereka berdua terdiam dan tak berani berkata apapun sambil mendengarkan pintu, bahkan kali ini kaca jendela kos-kosan yang kini ikut diketuk. Tak terasa mereka pun tertidur sangat lelap. Keesokan harinya mereka terbangun
dan menemukan ada jejak anak kecil di depan kamar, yaitu jejak kaki seperti jejak kaki anak kecil yang baru saja bermain lumpur. Akhirnya mereka pun bertanya kepada pemilik kos-kosan itu, tapi jawabannya bahwa tak ada anak kecil yang lewat di depan pintu malam itu, serta masih banyak kejadian-kejadian aneh di kos-kosan. Hingga beberapa hari kemudian mereka pun terpaksa menjalaninya hingga hal-hal itu menjadi terbiasa. Reza pun terus berdoa agar tidak ada lagi gangguan yang terjadi di kos-kosan itu. Apalagi Reza tinggal seorang diri, karena kos-kosan itu memang belum diresmikan dan juga belum dipanggil seorang ustadz untuk diadakan acara syukuran, yaitu acara syukuran untuk menempati bangunan yang baru saja selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini. Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.